Pemirsa, Diva Internasional Anggun C. Saswi bakal menggelar konsernya besok 28 Juli 2024 di Tanah Air. Konser berkonsep orkestra dengan panggung imersif dipastikan akan mengobati kerinduan pada lagu-lagu Anggun. Anggun C. Saswi siap menggelar konser tunggal di Tanah Air. Enchanting Anggun di JCC Senayan 28 Juli 2024. Konser ini merupakan konser yang keempat kalinya di Indonesia. Anggun mengaku konser ini spesial dan ia senang bisa kembali ke Tanah Air bertemu para penggemarnya. Pada konser kali ini, Anggun tak hanya bernyanyi seorang diri, tapi juga membawa teman seperti Ahmad Albar, Ian Antono, Fabio Aser, dan Isyana Sarasvati. Konser ini bertajuk Kerinduan dengan musik dan lagu-lagu dari Anggun dengan mengusung konsep artistik dan kreatif serta kehangatan dan seksi yang merefleksikan pribadi Anggun. Anggun akan menyanyikan 20 lagu mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari para desainer ternama, yaitu Didit Hedi Prasetyo, Hari Salim, Melahyar, dan Rinaldi Yunardi. Aku kerjasama dengan Rangga Jonet, itu satu scenograf yang aku suka banget. Jadi kita akan bikin konser tuh seperti imersif. Ini konser kayak ada lintas generasi. Dan juga aku memvisit lagu-lagu lama, lagu baru, dan lagu-lagu orang lain juga. Yang pokoknya tuh kayak semacam tribute juga. Anggun, artis berdarah Indonesia yang berhasil menjual albumnya hingga 2 juta keping di pasar internasional. Konser ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan Nusantara dan juga mancanegara. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan.